Sekarang kami ke pelancongan daripada Inanam. Itu orang sakit. Ini Panglima Rebel. Jadi beginilah keadaan ke... Jalan sana. Kita tinggal dulu jalan. Ayah tadi kau bilang tu, oh sana kat tu, babakan toki tu. Ah, sana babakan toki. Ah, tu ampangan, ampangan. Oh iya. Ah, ampangan. Woi. Ah, tak ni. Iya. Kenapa? Apa? Hah? Steady go, steady go. Apa tu? Boleh ya? Kona-kona ni? Ya, aku mula macam piang steri. Biar rambut. Kenapa? Beginilah keadaan ke jalan Kampung Pelensunan. Kamu ambil. Kau di mana? Ah, teruk betul lah ini jalan. Kau di mana? Betul. Biar nasib baik juga lah. Kau di mana? Ini pengalaman yang mengembirakan lah. Ya, itu driver ni. Syukur alhamdulillah. Dia memang berbakat sebab perut dia pun berbakat. Rezeki. Ah, okey, jalan ni balik. Tengoklah jalan ni sempit. Kawan kami sepanjang jalan ni gaung je kawan kami ni sebelah kanan. Mungkin sekarang sampai. Nah, apa tu? Jangan putus tayar, cukuplah. Okey, sambung lagi balik. Okey, sekarang kereta terpaksa parking di sini atas bukit. Disc brake dia rusak. Jadi terpaksa kami jalan berapa lagi minit pisang itu? 3 menit lagi. Ah, 3 menit. So, 3 menit kami jalan kaki. Jadi orang kampung sekejap. Arul. Nah. Kami biar driver pun kaki dia pucat sudah. Ya. Tadi jangan. Assistant driver ada. Sakit pun hilang sudah. So kami jalan kaki dulu. Oke, sekarang menurun bukit. Pergi ke. Pergi ke mana nih ya? Pergi ke Pelensunan. Astaga. Jalan. Tinggulah nih. Inilah kerja. Suburban JKSM. Bukan kereta ini pakai. Kaki ayam dipakai ni, kayi. Enggak tahu ada allowance enggak nak bayar ni. Mau panas-panas lagi. Aduh. Kampung apa? Pelensunan. Dewan dia jalan ke bawah lagi. Ah, ini ada simin. Ada rumah-rumah lah, sekitar rumah-rumah kampung, rumah-rumah kecil. Ah, okey. Sekarang bukit dia yang sana. Okey, kita turun lagi. Yang kaki ini. Kereta pasar tidak rehat dulu sana. Masalah dia punya brake. Dibagi kereta brake yang masalah. Astagfirullahaladzim. Ada yang nampak ni rumah. Dengan tangki satu Malaysia dimodified menjadi kolam ikan dan jaring bersih. Oh. Sini memang confirm tidak pencuri lah. Pencuri pun tidak akun di sini. So ada juga ada punya apa? Oh, ada yang katakan dilarang masuk tanpa kebenaran. Notice. Selamat datang ke Taman Tagal. Tunggakan. Kampung sini.
nice view. Nah, dengar suara suara sungai. Wow, very nice. Oh, curam. Ada sungai ulah sini. Lawa lah. Pos hati. Sampai sini pos hati. Oh, acara pula dibawa. Sekarang kami masih turun jalan kaki. Ada rumah sana, rumah kampung. Dengan pokok-pokok yang berbagai jenis tanaman. Aku kesal dulu kau. Inilah ini. Pokok Piramli. Pokok apa? Ini yang obat apa itu gatal lo. Ah, inilah ini. Ah, kalau kau buang sama orang nih gatal betul nih. Oh, yang biji-biji. Oh. Nah, inilah ini. Oke, air sungai. Baik. Oke, YB sudah jalan. Nah, pulang sudah YB. Kami baru sampai, tidak apa. Tidak apa. Ini kiranya batu bersumpah kali ini. YB sudah balik. Kami dulu. Ya. Ah. Gambar bos. Ekorial. Nah, klik lu aku gambar dulu di belakang. Gambar. Aku apa lo video dulu nih. Ya, video. Kamu senang. Ini gambar. Oke. Okay. Tanda sana. Mana tanda? Sana. Elek lu. Kan. Boleh try kah kasih makan? Ah. Oh. Boleh try makan gini? Boleh try kasih makan. Oh, kasih makan boleh. Bukan dimakan tidak boleh. Kami mau try makan. 1000 lebih ke satu ekor, 2000. Hah? Ikan apa ini? Ikan pelian. Pelian. Wolah. Sedap nih tau. Ini nomor 1 punya Tuan kalau sungai. Iya, Pak. Kalau dibakar sudah datang. Boy, direbus ini. Air yang masuk ke dalam sungai Bapak Tuan adalah senantiasa bersih.
Itu merupakan salah satu message, salah satu objektif dalam sambutan Hari Biodiversity 2019. Macam yang saya nampak tadi, ada juga games yang dibuat di gerai pameran Sabah Biodiversity SABC. Jadi kalau pergi ke lampak sungai ini lebih bersih daripada biasa, dan mempunyai ikan-ikan yang hidup secara semula jadi di sini, yaitu ikan pelian. So ikan pelian ini kalau sudah maklum adalah ikan yang hidup di air yang bersih saja dan tidak akan hidup di air yang kotor. Daripada